Pasti masih ingat ya. Ada yang ada di sini ingat enggak dengan tokoh yang ada di sini? Ingat. Masih ingat? Iya. Apa coba kemarin apa? Lutung Kasarung 100. Pasti ada yang ada di rumah juga pasti tahu ini toko Purbasari dan ini Lutung Kak Katipu Kasarung. Oke. Mas kemarin dari sampai kemana tuh ceritanya? Masih tahu nggak? Sampai sembuh. Ya. Iya, kelihatan nih Purbasari sudah bersih begini. Oke. Diceritakan selanjutnya Purbasari karena sudah cantik begini, ayahandanya nanti datang dan membawa Purbasari ke kerajaan. Nah, di kerajaan Purbasari akan dijadikan sebagai seorang ratu di negaranya. Tetapi karena ada kakaknya yaitu Pulbararang yang sirik dengan Purbasari, dia tidak mau Purbasari menjadi raja di kerajaan itu. Seru ya? Iya. Untuk itu, untuk lihat lanjutnya, kita lihat saja di Jagat Wayang. Terima kasih wahai Lutung Lutung Kasarung, kau telah menyembuhkanku. Sebagai hadiahnya kamu akan aku jadikan kekasih. Oh, kekasih? Iya. Aku kan Lutung, aku bukan manusia. Muka aku jelek, nanti kamu bisa ditertawakan sama tetangga kamu, sama teman-teman kamu, dan juga saudara-saudara kamu. Tidak masalah, aku tidak perlu ketampanan, aku tidak perlu wajah ganteng. Yang aku perlukan adalah hati yang bersih, tulus, ikhlas, seperti engkau, wahai Lutung. Ketika itu, datanglah pengawal dari kerajaan. Ayam. Masya Allah, ini Purbasari ini? Iya wahai pengawal. Waduh, ini perlu saya kasih tahu ini. Kamu tunggu di sini, saya akan panggil Tuan Raja kalau Purbasari masih hidup dan ternyata sekarang kembali cantik. Sebentar. Lutung dari mana ini? Dia sahabat aku, tidak perlu tahu siapa dia. Waduh, buat saya aja lah, ya. Maya nih buat topeng monyet nih. Tidak boleh, tidak boleh pengawal, karena itu menyiksa binatang. Ya sudahlah kalau begitu gagal saya. Tunggu di sini, ya. Saya panggilkan Tuan Raja. Terima kasih pengawal. Sama-sama. Cepat sekali pengawal. Iya, deket. Tuan Raja, ayo cepetan sini. Wah, 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 wah. Wah, wah. Purbasari anakku, kenapa engkau bisa sembuh? Bisa papi, ceritanya panjang, mengalahkan jalan tol Purbalenyi. Siapa yang menyembuhkan kamu? Tidak perlu tahu, yang jelas aku sudah sembuh. Dan aku janji kalau aku sudah sembuh, aku akan kembali ke kerajaan. Ya, karena saya juga janji kalau kamu sembuh akan kuterima kembali di kerajaan. Kalau melihat seperti ini, tahta kerajaan akan saya kasih kepada kamu, Purbasari. Terima kasih, Pipa. Papi. Kalau begitu, ikut saja ke kerajaan sekarang juga. Aku mau ikut, tapi kayaknya tidak bisa, Papi. Ini saya mau ngasih tahu sama kakak-kakak kamu dan adik-adik kamu supaya semuanya tahu kalau kamu ini akan menjadi tahta kerajaan. Saya tidak bisa meninggalkan Lutung kesayangan saya ini, Papi.
Ya sudahlah kalau begitu. Akan tetapi, kamu memegang kerajaan ini, kamu harus mempunyai pasangan. Siapa pasangan kamu? Pasangan aku. Stop! Aku mendengar dari kejauhan, kalau tahta kerajaan ini akan dikasihkan kepada Purbasari. Dan aku sebagai kakaknya Purbararang tidak bisa menerima. Tidak pantas dia untuk menyandang ratu di sini karena dia tidak mempunyai pasangan. Purbasari, betul apa yang dikatakan oleh kakak kamu? Pasangan kamu mana? Aku sudah punya pasangan, Papi. Mana pasangan kamu? Pasangan aku ada di belakang aku. Apa? Ini. Amulan. Papi, lihat saja Papi. Tidak mungkin kalau dia ini menjadi ratu. Kamu yakin Purbasari? Saya yakin. Dialah yang akan mendampingi. Jangan Papi. Yang pantas itu adalah aku. Aku sudah mempunyai pasangan yang akan mengambil tahta kerajaan ini. Baby! Baby! Ini kenapa suamiku jadi begini? Orang budek ikut-ikutan. Oh, lewat doang. Baby. Ya, nen. Lihat, Purbasari, pasangan aku dari luar nagreg. MJ. Sudahlah, Papi. Tahta itu kasihkanlah kepada aku dan juga suamiku. Karena merasa terhina dari ketulusan hati seorang Purbasari, akhirnya Lutung Kasarung berubah wujud menjadi seorang pangeran yang tampan. Ini dalang apa ini? Bukan ini. Hey. Pangeran, aduh. Ini bukan pangeran ini mah. Lu panghegar lu. Sana. Lu bukan, aduh. Mana budek lagi. Kacau. Ini dalang main-main maju aja. Aduh. Beda hias. Sana. Ternyata kamu gagah sekali ya, tampan sekali. Aku tidak menyangka kalau kau setampan ini. Emang gak ada lagi yang lebih tampan dari ini? Purbasari, ternyata itu Lutung tampan sekali. Untuk itu Purbararang. Karena Purbasari sudah sembuh dan Purbasari sudah punya pasangan. Detik ini, jam ini, bulan ini, tahun ini yang akan memegang tahta kerajaan adalah Purbasari dan juga Lutung Kasarung. Nah, itu dia ceritanya. Kayaknya aing tuh ngomong-ngomong ya tadi ya. Urang aja deh, Mang, di sini Mang sebagai Indra Jaya bukan MJ. Jadi Indra Jaya sebenarnya mah gitu kan. Padahal menya figuran unggul urang aja dogi unggul tenang. Ya enggak apa-apa dah, waktunya udah habis atuh, Mang. Teu ngomong gitu misalkan kaula nu nyangakeun gitu teh. Ya biar enggak. Nah, Mang di sini enggak ngomong. Gaji tetap sama, tapi gaji tetap sama, Mang. Sama kumaha dipotong ge.
Ya itulah cerita hari ini. Intisari dari cerita ini adalah setiap perjuangan harus memerlukan pengorbanan. Di dalam pengorbanan itu memerlukan ketulusan hati. Makanya kita melihat seseorang itu jangan melihat luarnya, tetapi melihat hatinya. Pak, dapat TV, Pak. Oke, sekian dulu cerita hari ini. Jangan lupa saksikan terus, bukan sekedar wayang.